Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama Ushab Mira Arima Channel. Kali ini saya berada di stesen MRT Taman Maluri, Kuala Lumpur, menuju ke stesen MRT Merdeka ya teman-teman. Nah, ini suasananya di stesen bawah tanah di Maluri. Nah, ini keadaan di bawah tanah ya teman-teman. Nah, ini suasananya. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum, silakan subscribe agar channel ini bertambah maju. Terima kasih ya teman-teman semua. Oke, dilanjut. Selamat menonton. Nah, ini suasana di ruang tunggu tren yang berada di bawah tanah ya teman-teman. Nah, itu trennya sudah sampai. Nah, ini yang menuju ke lain tempat ya teman-teman, yang menuju ke Kajang. Nah, yang saya mau pergi ke Merdeka, ke Damansara. Nah, jadi ini bersebelahan yang menghala ke Kajang. Nah, ini trennya yang menuju ke Damansara, yaitu yang saya mau naikin. Nah, sudah pun sampai, saya pun masuk untuk melanjutkan perjalanan ke Merdeka Station ya teman-teman. Itu tempatnya di Menara Merdeka 118 atau bersebelahan dengan Stadion Negara dan Stadion Merdeka. Oke, yuk. Jom teman-teman masuk ke dalam tren sekarang ya teman-teman. Nah, ini suasana di dalam tren MRT yang dalam perjalanan menuju ke stesen MRT Merdeka teman-teman. Ramai juga penumpang hari ini teman-teman. Stesen berikutnya Cochrane. Next station Cochrane. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Cochrane. Exit to the right door. Hi.
Stesen berikutnya, Tun Razak Exchange, TRX. Next station, Tun Razak Exchange, TRX. Stesen berikutnya, Pavilion Bukit Pinang. Stesen pertukaran ke laluan KL Monorail. Next station, Pavilion Bukit Pinang. Interchange station with KL Monorail line. Sila penuhkan ruang untuk penumpang lain masuk. Utamakan tempat duduk untuk wanita mengandung, warga emas dan orang kelainan upaya. Kindly make space for other passengers to enter. Offer your seat to pregnant women, senior citizens, and disabled persons. Stesen berikutnya, Merdeka. Stesen pertukaran ke laluan Ampang dan Sri Petaling. Next station, Merdeka. Interchange station with Ampang and Sri Petaling line.
Ini adalah stesen pertukaran ke laluan Ampang dan Sri Petani. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Merdeka. This is an interchange station with Ampang and Sri Petaling lines. Exit to the right door. Memandangkan sudah sampai di Merdeka Station, saya pun turun, teman-teman akan menaiki tangga ke atas unit crane di bawah tanah. Kita sekarang berjalan menuju ke atas melalui lift tangga ya teman-teman. Di kedalaman lebih kurang dalam 30-40 meter bawah tanah teman-teman. Nah sekarang saya sedang menaiki lift ke atas. Nah ini lift pertama teman-teman. Ya kita sentuh kata tunggu dulu untuk sistem pembayaran ya teman-teman, menggunakan card touch and go. Nah ini kita menaiki tangga lift yang kedua teman-teman ke atas. Nah ini lift tangga yang kedua ke atas. Menaiki lift yang ketiga teman-teman, yang last ke atas ke rata tanah. Jadi dalam kedalaman kren tersebut di bawah tanah lebih kurang dalam 30-40 meter, setinggi lebih kurang 10 tingkat bangunan. Oke teman-teman, saya dah nak sampai di atas tanah. Dengan Stadion Merdeka dan Stadion Negara. Teman-teman, terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum.